mengaku dilarang oleh polisi untuk memuat unsur politik dalam pergelaran teater berjudul Musuh Buyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pernyataan ini disampaikan Butet usai mementaskan teater berjudul Musuh Bubuyutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Butet mengaku diperintah menandatangani surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam pentas itu. Butet menyebut dalam surat tercantum komitmen penanggung jawab acara untuk tidak kampanye pemilu, menyebarkan bahan kampanye pemilu, menggunakan atribut partai politik, ataupun atribut pasangan Capres-Cawapres. Karena untuk pertunjukan kali ini setelah 41 kali Indonesia kita main, Baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi bahwa pertunjukan ini tidak, bahwa saya harus berkomitmen, tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan. Oh, keren, selamat datang Orde Baru. Polisi siang tadi merespons pernyataan Butet soal adanya intimidasi jelang pentas teaternya di Jakarta. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho meminta Butet melaporkan anggota polisi yang mengintimidasinya. Irjen Sandi Nugroho menegaskan polisi tetap netral selama ada kegiatan yang diselenggarakan dalam masa pemilu 2024. surat pernyataan tertulis kepada Polisi, pak ya. ada intimidasi dari, polis, uh, dari dari polisi terhadap seniman teater butet kerkaraja saat ini ada tanggapan nggak pak? ya jadi gini uh, polisi uh, netral dalam kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan apalagi dalam pembelusukan. apabila ada oknum yang tidak sesuai silakan dilaporkan. jadi kita tidak usah berpersepsi tidak usah berandai-andai, jangan katanya. gitu ya? Okay.